Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa dia malah aminkan tuh? Kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Hei, kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kot? Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul, Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Eh, apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecilku. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering, masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah membunuhnya dan nak membunuhnya. Hei, di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Betul. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong, Bang. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Lalu ke mana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid itu? Aku tengok cuma engkau-engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid itu. Engkau muajin, engkau imam, engkau juga makmumnya. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip, kapan kamu ke masjid? Saya bukan tidak mau ke masjid, Abu Ji. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau solat maghrib, ternyata di masjid sudah solat isya. Kalau saya mau solat isya, di masjid sudah azan subuh. Itu namanya solat dalam rencana. Manusia-manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya. Tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Abu Cik, mungkin datuk hantu ini dulu mantan ustaz. Mungkin juga, Le. Tapi kan datuk hantu tak semua umatnya jauh, ya kan, Bu? Iya. Masih ada kami dekat masjid tuh yang rajin ke masjid. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid tuh, alamat suram masa depan masjid tuh. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid. Biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Hei.